Alright, so jomlah kita teruskan gaya. Hop. Ya. Alright, hari ni setup main ni mantap laju. Jom Eric pergi pantai. Okay guys, assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ni kita nak naik boat hari ni. Hari ni kita nak tunggu kawan saya nama dia Azman. Sekarang ni air baru nak pasang. So kejap lagi dalam setengah jam kita punya boat dah boleh gerak. Adalah. Aku tunggu kayak je guys. Aku dah heret kayak siap-siap. Garmin pun aku dah pasang. Satu kabel kita pasang. Cuma hari ni aku biasa ke kiri. Ini aku nak ke kanan ni. Tapi ke kanan ni aku pernah pergi. Tapi lama sangat dulu. Seingat aku dah dekat setahun lebih aku tak ke kanan. So hari ni aku nak ke kanan. Tapi game ke kanan ni banyak ketuk-ketuk je lah. Trolling tak ada sebab air tak dalam sangat. Dalam 6-7 meter je. Jadi aku nak trolling pun bolehlah trolling sikit-sikit. Tapi kurang sambutan lah seingat aku belah sana trolling. Jadi tengoklah macam mana ni. Nak cuba ketuk belah sana. Kalau ada, ada. Kalau tak ada pun korang tengok ni. Maknanya korang tengok je lah. Alright, so seperti biasa ni aku bersama Feel Free Lloyd 11.5 V2. Dan juga Garmin Striker Vivid 5CV. Dan barang-barang lain semua. Aku dah siap setup. Sajum, kita lancar. Jernih sikit ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, memudahkanlah rezeki kita hari ni. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita ke kanan terus. Aku tak ada ke kiri dah ni. Ambil haluan kanan terus ni. Sip lah macam mana. Tengok ni macam mana. Right. Okay guys, dekat depan ni macam ada batu sikit. Try ketuk luar-luar dia jap. Then nelayan pun dah tanda dengan pelampung tu. Takut orang terlanggar ke apa kan. Dia okay, kalau boleh kita jangan terpapak sangat dengan batu sebab dia ada arus tarik. Kan nanti dia tiba-tiba je tarik laju. Guys, first strike of the day. Off camera. Sebab aku ketuk jig sambil berjalan. Brown strike grouper. Pergi kecil kita lepas dulu. Kita drop dulu. First strike of the day. Dia aku tengah mencari spot lagi ni. Maknanya aku just jalan. Aku nampak macam potential aku drop jig. Ketuk 2-3 kali. Kalau tak ada, aku gerak. Brown strike grouper lagi guys. Dia yeah, brown strike grouper ni ibaratnya kapus lipar lah. Cuma warna lain. Tapi isi dia tak sekeras kapus lipar. Okay. Macam ada spot. Ketuk jap. Ke bobo tu. Kau bobo je. Oh, kenapa aku strike aku off camera pula tu? Tapi takpelah. Brown strike grouper pun lagi. Banyaknya dia orang kat sini. Kita ada spot lain jap. Guys, strike off camera lagi. Dan kali ni kerapu. Tengah berjalan-jalan lagi. Kerapu table size. Yes, ni kerapu tadi. Boleh lah. Cukup size dah bagi aku. Kurodai exhaust gold wing dengan black SS hook. Masih mencari-cari spot untuk mengetuk lagi ni. Aku ketuk random tadi. Maknanya aku tengok, bukan random lah. Maknanya aku tengok sonar. Ada macam ada ikan kat bawah, aku ketuk. Ada ikan, aku ketuk macam tu je. Aku jalan-jalan sampai aku ketuk. Jadi belum jumpa yang betul-betul spot dia lagi lah. So far tu sebab banyak strike off camera. Yelah sebab tak tahu bila kan.
bila nak strike. Dia aku akan ketuk-ketuk-ketuk one satu tempat tu, kalau aku repeat ada strike lagi lah. Maksudnya tu bagi aku kawasan ikan lah, bagi aku. So dah dapat satu, kita cuba repeat jap. Kalau ada lagi maknanya kita ketuk situ dululah. Kalau tak ada kita jalan-jalan lagi. Geng, ikan kat bawah banyak. Kenapa tak ada yang nak ambil jig ni? Okey, okey, dah. Ada ambil, ada ambil. Tapi dia ambil slow. Mak tadi ada ambil tadi. Come on, come on, come on. Besar sangat ni. Selipar. Aku nak turunkan jig. Ada ikan kat bawah. Kot. Haa, saya dapat cuba belik now. Okay guys, so dekat bawah ni banyak sangat ikan. Banyak ikan, so aku nak tengok ikan apa kat bawah ni. So aku tahulah nak pemilihan jig macam mana kan, kononnya lah. Sebab konsep aku tak tahu betul ke tak. Konsep aku kalau kita nak jig, pemilihan jig tu kita tengok apa diet ikan dekat situ. Contohnya kalau diet dekat situ banyak ikan pelata, dan kita ambil jig yang banyak silver contohnya lah. Contohnya diet kat situ ikan kunyit, kita ambil jig yang banyak warna gold. Aku biasa aku fikir macam tu lah. Aku tak tahu betul tak pemikiran aku tu. Tapi harap-harap betul lah. Jom kutip Apollo jap. Guys, aku turun Apollo dia terus. Apollo ku kena tarik dengan apa aku tak tahu. Tapi dia dah masuk bawah batu. Alamak, baru je turun. Okey, dah lepas. Apa yang tarik Apollo ni? Kelapu kot. Selipar patut dah. Turun je, turun terus. Zap! Dia tarik masuk bawah batu. Masuk rumah dia. Ni ikan banyak kat bawah ni. Ikan kekek. Anak ikan kekek. Banyak ke? Itulah yang banyak kat bawah tu rasanya. Hush. Off camera, kerapu selipar lagi. Banyak kerapu selipar hari ni. Kerapu manis di mana? Cerita zaman dulu, tak ada kerapu, peliknya. Mana pergi semua ikan ni? Ha, ha.
Kau selipar juga. Eh, besarlah sikit selipanya. Bolehlah bawa balik ni. Besar juga. Sekarang ni memang ikan tengah susah guys. Musim ni ikan susah. Dah sangat susah. Geng-geng nelayan pun kata dia orang ke tengah pun hasil memang susah sekarang ni. So, kita ambil je ke musim poin ni. Ho ho ho. Lipau lagi ni. Hai, hari ini hari mengerapu selipar, tapi ni kecil sikit. So kita lepas. Mana kerapu minyak, kerapu manis, kerapu pinang ke? Angan dah renguh dah ni magic dari tadi. Ketuk. Orang kata-kata ketuk. Eh, banyaknya selipar hari ni. Non-stop selipar ni. Guys. Guys, non-stop selipar hari ni. Ada ikan dalam mulut dia. Kanan kau. Yeah. Selipar lagi. Selipar bertubi-tubi guys. Selipar bertubi-tubi hari ni eh. Okay guys, aku nak sampai darat dah. Nampaknya hari ni memang hari yang susah juga. Ni 2 ekor je dapat ni. Itu pun saiz comel lah. 2 ekor je, satu kapu selipar, satu kapu manis. Memang ngam-ngam table size lah. Dapat 2 je. So tengoklah. Aku akan keluar hari lain pula. Hari ni aku rasa setakat ni aje. Aku pun dah tak tahan, panas memang panas. Panas kau-kau punya hari ni. Panas gila. Sekarang dah pukul 12.30. Kejap lagi angin datang. So aku naik lah. Alright. So tak tahulah tengok macam mana. Guys, aku trolling. Aku trolling gewang. Dah kena potong punya. Bila masa kena ni? Aku trolling gewang tadi. Dah tak ada apa-apa kat belakang. Dah kena potong aku sebarang kuda kot. Mungkin barang kuda. Dia makan aku punya, gewang. Entah dah ke mana dah. Alright, nampaknya itu saja ini. Kau balik. Jom kita closing sekejap. Closing pakai kerapu manis lah. Ah, kecil. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kalau korang belum subscribe lagi. Jadi jangan jumpa video depan. Bye bye. Okay guys, kita try kali exhaust Goldwing pula. Eh, ada dia makan, ada yang tampo. Ada yang tampo tadi, guys. Eh, apa benda yang tampa-tampa ni?